kita ambil dulu aja ini. Siapa pula yang rokok? Sudah ada keterangannya. Oh, kayak gini loh, rokok kayak gini loh. Saya nggak ada duit, saya ngasih 10.000. Halo semuanya. Memanfaatkan waktu pagi. Sebenarnya saya mau jogging ke sana kalau nggak ada kegiatan pagi. Cuman karena jam 6 itu motret ada arah ke 6. Jadi saya sini aja keliling di taman, apa ini namanya? Ada taman di depannya Atria Hotel. Jadi kita main-main di sini aja, jogging pagi sendiri. Nah, ini ada parkir sepeda. Terus aja semacam jalan. Nah, ini siapa ini? Jadi kita di sini. Oh, di sini ada banyak tempat buat jalan-jalan santai. Kalau di Jogja ada tempat seperti ini enak. Ternyata sudah ada orang juga yang menikmati jalan santai di sini. Kita arahkan ke, apakah ini tempat sirku, apa namanya, tempat skateboard atau apa ya? Kita cek. Oh iya, ini buat skateboard bisa ini. Oh, ini. Ini ada banyak mural. Oh, kita coba cek di sini, di pojok itu apa dia? Ini logo apa ini ya? Malah main kayak anak kecil. Seru ya. Ada area terbuka. Ini tuh areanya kayak sama lapangan bola. Luasnya loh ya. Kayaknya luas ini sedikit. Atau sama ya. Lapangan bolanya loh ya, bukan sama stadionnya. Tapi panjang lapangan bola kalau salah. Tapi enak ada space seperti ini. Kalau setiap kota ada banyak space seperti ini, area terbuka, taman kayak gini, wah seru. Anak-anak kecil bisa main senang hati. Kita akan di sini buat latihan skateboard, di bawah itu buat bisa buat sepeda anak-anak kecil. Enak ya. Oh, ini buat apa ini? Nongkrong jangan-jangan. 2023 Magelang. Ternyata belakang sana itu kos-kosan loh. Nah, habis ini nanti kita foto-foto pagi-pagi. Kita keliling dulu. Allah Akbar. Enak kalau di sini. Nggak mikir ini ada kendaraan atau ada apa. Cuman kalau pas nyebrang tadi agak susah karena tadi masih pagi, jadi enak. Kemarin sore kan saya motret Hotel Atria itu dari depan taman sini, dan ternyata kalau sore-sore itu laju kendaraan itu kenceng. Oh, ini dilarang merusak taman, dilarang merokok. Nggak boleh merokok di sini. Dilarang merusak fasilitas taman. Kayak ini, kursi-kursi. Sayang ini tuh ada. Siapa bekasnya ngerokok ini? Banyak banget bekas putung rokok di sini. Kita ambil dulu aja ini. Siapa pula yang ngerokok? Sudah ada keterangannya. Oh, kayak gini loh, rokok kayak gini loh. Dilarang merokok di sini, tapi tetap aja tempat-tempat seperti ini dipakai ngerokok. Ada
ada taman bagus, tapi kalau apa nggak dimanfaatkan dengan baik ya kasihan juga, sayang gitu. Fasilitas bagus tapi nggak dimanfaatkan. Nih, mari kita cari tong sampahnya tadi di mana ya. Oh, di sana tong sampahnya. Kita buang sampahnya dulu ini. Kayaknya di sini ada sampahnya. Jangan-jangan nah ini dia. Ini sudah ada tempat sampah. Oh. Sudah ada tempat sampahnya. Jadi kita taruh sini aja. Sebenarnya udah ada tempat sampah seperti ini, tapi nggak di apa namanya, nggak dibuang pada tempatnya. Sayang banget. Oke, kita foto-foto sebentar di sini di tamannya. Menarik ini taman ini. Tadi keliling lihat beberapa di sini, di taman di sini. Ternyata nggak cuma di depan kursi sana yang banyak puntung rokok, bungkus rokok dan lainnya. Di sini-sini, di sana-sana juga ternyata banyak tadi. Semoga taman ini tetap terawat dengan baik dan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar sini buat ngomong anak, buat main-main di sini, area publik. Dan apa ya, menarik kalau setiap kota ada tempat seperti ini. Karena bisa menjadi, apa namanya, bisa dijadikan sebagai tempat berkumpul buat anak-anak bermain tanpa harus takut ada lalu lalang kendaraan dan lain-lain. Oke, sekian dulu vlog hari ini. Saya mau lanjut motret senam pagi jam 6. Ini masih setengah jam lagi, tapi harus persiapan.